Sahabat sejati sebuah visi. Setiap hari saya tampil online sampai pagi. Putri semati nubah di Makoso Kiki. Suatu hari ramai chatting jumpa dengan Putri. Berkenalan dalam pipi ramai jatuh hati. Putri berjanji akan memberi foto diri. Jatuh kira senyum tertawa. Angkat tanganmu ke atas. Angkat tanganmu ke atas. Angkat tanganmu ke atas. Lalu Putri kiri foto lewat di sisi. Tapi gembira hati ramai amat berseri. Dan sesiap bagi ramai naik. Punya gebetan namanya Putri. Bikin Rami bilang wow ayy. Marami Raja Chatting. Si Rami Raja Chatting. Punya gebetan namanya Putri. Bikin Rami bilang wow ayy. Marami Raja Chatting. Terbayang wajah Putri oleh Rami di mata. Tata Rami capek-capek basuo. Onde manderan cabana Putriko. Nyo Rami tarmi baca itu. Hari satu lagi Rami bangun pagi-pagi. Karena semalam jadi ketemu dengan Putri. Kali ini Rami mandi dan menggosok gigi. Tak lupa kemeja trendy dan celana. Berbekal foto yang dikirim lewat DCC. Ramli sudah berjalan kaki untuk si Putri. Ramli menatap foto Putri di tangan kiri sambil berkata di dalam hati. Ya Allah, onderan cabana Putriko. Wah, si Ramli Raja Chatting. Punya gebetan namanya Putri. Bikin Ramli bilang wow ayy. Ramli Raja Chatting. Si Rami Raja Chatting. Punya gebetan namanya Putri. Bikin Rami bilang wow ayy. Rami Raja Chatting. Rami duduk menanti di kursi cafe mini. Selama Putri pun datang menepati janji. Rami terpandang menganga melihat si Putri. Ternyata si Putri dia adalah kekasih Rami. Adalah cerita Rami Raja Chatting. Rami Raja Chatting yang tertipu oleh Putri. Tak jera si Rami main MRC lagi. Artinya malam ini Rami. Yap, 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 yap. Pagi-pagi Rami Raja Chatting. Punya gebetan namanya Putri. Bikin Rami bilang wow ayy. Rami Raja Chatting. Si Rami Raja Chatting. Punya gebetan namanya Putri. Bikin Rami bilang wow ayy. Rami Raja Chatting. Si Rami Raja Chatting. Punya gebetan namanya. Bikin Rami bilang wow ayy. Rami Raja Chatting. Si Rami Raja Chatting. Punya gebetan namanya Putri. Bikin Rami bilang wow ayy. Rami Raja Chatting. Si Rami Raja Chatting. Punya gebetan namanya Putri. Bikin Rami bilang wow ayy. Rami Raja Chatting. Si Rami Raja Chatting. Punya gebetan namanya Putri. Bikin Rami bilang wow ayy. Rami Raja Chatting. Si Rami Raja Chatting. Punya gebetan namanya Putri. Bikin Rami bilang wow ayy. Rami Raja Chatting. Si Rami Raja Chatting. Punya gebetan namanya Putri. Bikin Rami bilang wow ayy. Rami Raja Chatting. Keren! Luar biasa! Masih kompak, boleh duduk lagi? Nah, sekarang kita mau ngetes ya seberapa tingginya suaranya Paul dan seberapa tingginya suara King Nathan. Ayo King! Ya aku tapi gak bisa lagu yang tadi ya. Bisa aja lagu apa aja terserah. Tapi ku tak bisa. Itu aja boleh. Ayo. Jauh darimu, tapi ku tak bisa. Tak bisa, tak bisa, tak bisa.
yang badannya itu kotak-kotak. Kita panggilnya Janus. Kita kalian sama sama ini bintang tamu nanti takut nggak mau balik lagi loh. Dia dia dari tadi bilang kapan diinvite dan sekarang dia diinvite dan sekarang kita ngobrol. Ini Keanu tuh mantan aku loh. Oh masa sih? Iya. Sikap kamu ya semua yang bagus-bagus mantan dia. Kamu sih memperlakukan. Kamu pernah emang jadi mantannya? Can you speak bahasa? Enggak pernah, jangan ngaku-ngaku nih. Keanu! Wah kamu ya, aku kasih tahu WhatsApp kamu nih. Mungkin bukan pernah pacaran sih Kak. Iya. Pernah minum-minum kopi, ngobrol. Tapi sebelum kita ngobrol sama Keanu ya, kita punya foto-foto nih. Berita terbaru Keanu marah gara-gara badannya dipakai oleh orang lain. Siapa tuh orang berani pakai badan Keanu? Langkahi dulu mayatku. Waduh, mau. Ki, ngapain fotonya ini ada orangnya? Iya. Nih ada nih ya. Pantesan SGmu kok hilang. Ternyata di-delete fotonya. Hahaha. Ini dia ngepost di feed-nya. Gila sih berani banget malu sama centang birunya. Centang biru. Jadi ini dipakai sama Alif. Hei Alif ganteng juga loh. Masa sih? Parah. Masa sih? 11-12 cuma mungkin badannya beda. Kalau gitu besok kita undang dia ya. Kalau kamu memang berani datang ke sini. Betul. Tapi Keanu, tanggap perasaan kamu badan kamu dipakai orang lain. Fotonya maksudnya. Buat gue sih, gue gak marah. Kalau bule tuh enak ya? Iya, enak emang. Baik banget sih. Gak apa-apa mereka begitu, gak apa-apa. Iya badan gue. Tapi daripada kita penasaran, kepo banget ya. Mending kita lihat foto aslinya dari Alif. Dan foto aslinya dari Keanu tuh. Jadi yang di crop itu adalah bagian muka, DP. Iya. Jadi ini emang sebentar ya. Emang kamu asli badannya itu? Coba kasih lihat dong. Ibu-ibu di rumah gak percaya kan? Gak percaya. Aku pun tak percaya. Coba liatin diliatin. Jangan percaya. Katanya bohong, itu bohong. Ini ibu-ibu lagi pada masak, coba. Lagi masak. Iya. Biar masakannya makin enak, liatin. Ayo dong kasih lihat coba. Muter-muter dong biar enak masaknya. Muter-muter, iya nanti kita muter-muter. Ayo dong. Ayo dong, Keanu sama ibu-ibu. Udah tuh barusan. Enggak belum, gue belum lihat. Udah tuh baru usap. Ya udah, bentar aja ya. Pelan-pelan. Aduh. Makanya Ki nge-gym dong, biar perutnya bisa kotak-kotak. Kalau aku gak perlu nge-gym. Ngapain? Karena menurut bayarin gym. Bayar pininya ya, bayar pininya gym ya. Aku mau tanya Keanu, untuk mendapatkan badan seperti kamu itu susah enggak? Harus kerja keras. Kerja keras. Kira-kira aku mau tanya, kalau badan kayak aku memungkinkan enggak? Bisa dong. Tapi kamu yang PT bisa? Bisa. Jangan sampai di bawah. Tapi PT-nya harus di Bali, jangan Jakarta. Gak ada apa-apa. Kamu ini meremehkan pasar ya. Kamu bisa datang pulang. Aku ada rumah hari di Bali, ada villa di Bali, ada bisa. Tapi nih ya kita punya PT nih, Keanu badannya bagus dan jaga nge-gym. Kita lihat dulu PT-nya. Masa sih Kak? Duh gak kabur deh. Oh.
mantap ya. Ini kan badannya kurang teratur ya. Kesehatannya kayaknya agak menurun gitu. Coba ajarin dong supaya mereka pada fit. Iya, ajarin ya. Kita dong, yuk ajarin kita yuk. Ini kita mau belajar dong. Kita mau belajar squishy ya. Kalau ini buat abs. Ini buat apa? Buat apa? Buat perut. Buat perut. Oke deh, buat perut. Oh, buat perut. Ayo coba. Duduk kayak gini. Ya, duduk. Ayo sekarang cepetan. Loh. Nah, gitu, gini. Nah, aduh ya. Bangun lagi. Gimana sih? Bangun ya. Gimana sih? Iya. Aku udah ya, ngajarin. Kan, pas aja. Bener deh. Aduh enak banget. Coba. Ayo coba ajarin. Ayo dong, ayo ajarin aku gimana. Pegangin aku dong. Aku ini kan si Depe udah punya laki masih bener aja. Aku lagi kerja. Itu laki lu nonton lo Depe. Gak apa-apa. Kakinya lurus. Terus? Ya udah lepasin aja kalau dia lepasin. Kok gitu sih? Kok gitu jangan sih? Jangan kiri dong Niki. Bukan ke atas. Woi. Ini King lebih perlu. Oke. Depe. Coba. Gimana dong? Pegangin lah. Pegangin dong. Kayak aku nih ya, ayo Keno. Ayo dong, ayo. Baru crunch, naikin badan. Udah dong nih, udah janda berkali-kali di bawah, ini pengen terus lo. Ella me tomo si tu en el último día, enséñame si es posible que no sea.